Yang setahu saya dokar di Gombong itu kayaknya cuma ini cuma doang, satu, tinggal ya. Satu. Ya. Iya, setahu saya dokar di Gombong tinggal satu dan beliau Pak Madio ini yang menjadi pemilik dokar tersebut. Kita tanya-tanya ulasan berikutnya itu sama Bapak. Gitu ya? Iya. Udah berapa lama Pak? Saya sudah aku mbak anu 64 tuh. Dari 64 tahun ya. 1964. 1964. 1964. Berarti zaman saya belum lahir udah. Apalagi. Di sini Pak ini. Iya di sini. Di pasar sini? Iya pasar. Kayak apa Pak dulu Pak pasar Gombong tahun 64? Ya, ya dulu di sini anu kebarang sebelah sini. Iya. Oh. Itu tahun 64 itu namanya Pasar Gombong juga. Pasar Gombong. Ininya banyak enggak dulu Pak tahun 64? Dulu banyak sekali. Ada puluhan apa ratusan? Ratusan ada. Saya berbayang dulu coba. Gombong seperti ini tahun 64 dokar luar biasa banyaknya. Iya, benar. Nah, dari tahun 64 itu berarti profesi utama berarti Pak. Iya, kerjaan utama. Ya. Kalau pekuncen ada 35. Ada dokar, pekuncen, terus kedung bulus, kalau pogoto, semali. Anu, ini puring. Dulu pesaingnya juga nggak banyak Pak ya, dokar. Ya, hanya dokar saja. Dokar ya, dokar. Apa transportasi utama. Iya, ya. Nah, dari tahun 64 itu mulai kerasa, mulai perubahan ada itu di tahun berapa itu? Ya kurang lebih tahun ya mulai ada anu angkot. Mulai ada angkot tahun berapa Pak? 2000 tahun 2000-an ya? Iya kurang lebih angkot-angkot itu ya? Yang mobil-mobil itu ya? Iya. Itu mulai itu ya? Iya. Udah mulai agak turun-turun. Rutenya kemana aja Pak kalau? Karena dulu ya dari sini ke Kedung Bulus, Kelapa Gajah, terus Karanganyar. Usulnya Karanganyar loh. Ya Karanganyar, Puring. Nah sekarang Pak, kita ke kondisi sekarang. Bapak kan ini kan dokar terakhir di Pasar Gombong. Iya, iya. Memang betul Pak, nggak ada lagi dokar lain. Ada. Ngerasanya gimana Pak? Ya sekarang ya kalau ada penumpang ya, ada kalau enggak ya, cuma enggak ada. Kan? Setiap hari berangkat ke pasar, pasti ya. Dapat penumpang enggak? Ya, enggak tentu lah. Enggak mesti. Pernah enggak dapat penumpang? Ya, pernah. Terus kalau dapat penumpang, biasanya mereka diantar kemana? Ya, mintanya kemana. Dari Pak Madio punya dokar, sudah berapa kali Pak ganti kuda? Ya, kurang lebih. 8 kali. 8 kali ganti kuda. Iya. Berarti itu kuda yang lama itu di kemanain Pak? Ya di tukar tambah. Iya. Tukar tambah. Iya. Karena semakin tua staminanya. Iya. Nah, yang ini kuda yang ke-9 apa yang ke-8? Yang ke-9 ini. Ini yang ke-9 iya. Kuda ini. Namanya siapa kudanya Pak? Ya nggak pernah. Nggak pakai nama, nggak pakai nama kuda. Biasanya kan kalau hewan piaraan dekat banget harus ada. Iya. Jadi gitu sedulur, saya mau menekankan Gombong dokarnya tinggal satu. Ya ini punyanya Pak Madio. Iya. Mudah-mudahan Pak Madio sehat terus. Tapi juga sekarang juga anak-anak juga takut atau gimana itu ya ngelihat dokar. Ya. Iya. Takut. Iya deh gitu aja, saya doakan mudah-mudahan Pak Madio sehat terus. Amin. Biar apa dokarnya juga selalu bisa menghiasi kota Gombong. Iya. Matur nuwun sangat ya Pak Madio. Ya.
Gitu aja Lur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.